kasih gua emot spesial, tolong. Gua pengen nyoba apa gunanya sih emot spesial. Let's go. Yes. Gua pengen dapat yang ini, Pac-Man. Dapat skin spesial Chorji, teman-teman. Gak apa-apa, gak apa-apa, lumayan guys ya. Oke, terus ada tembakan airnya gitu guys ya. Waduh, nih. Gua ngikutin mereka deh, Gua gak mau taunting lagi, ini pakai taunting asik tuh guys. Lompat aja gak sih tuh? Lompat gitu aja gak sih guys? Dan di sini udah ada Pac-Man Power guys ya. Map terbaru kolaborasi Stumble X Pac-Man. Wow, ini seru sih. Bener-bener kayak pas main Pac-Man guys. Ngumpulin ini kah? Oke, oke. Oh, oh, bener guys, ngumpulin koin. Ini guys, kita coba guys. Oh iya guys, bener-bener jadi kebal guys ya. Gokil anjir. Tuh liat, liat nih. Gak mempan guys. Wow. Yang ini nih, gue coba makan guys. Gue makan loh. Nambah poinnya gede guys. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Fine Art Gaming, di game Stumble guys. Stumble bukan sebar sambel, ini Stumble guys. So welcome buat teman-teman yang nonton konten hari ini guys ya. Seperti biasa, kalau Bang Fine Art udah pakai kacamata hitam, berarti kita mau kasih kalian konten-konten yang sangat amat menarik nih pasti ya teman-teman ya. Oke guys, jadi seperti yang bisa kalian lihat teman-teman, gue udah ada di versi 0.63 beta nih teman-teman ya. Dan hari ini guys, Stumble guys, di updatean 063 melakukan kolaborasi dengan game masa kecil gue, yaitu adalah Pac-Man teman-teman ya. Oke, dan hari ini gue penasaran banget guys, kira-kira ada map baru apa aja, ada skin apa aja, footstep apa aja, animasi apa aja, dan kita lihat apa aja yang baru di 063 teman-teman. Tapi sebelum gue bahas, pastikan kalian semua para orang baik pecinta game Stumble guys, klik dulu tombol like-nya, di-share, dan subscribe teman-teman, biar Bang Fine Art pakai semangat bikin konten Stumble guys update terbaru buat kalian ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari skin dulu kali ya guys ya. Nah, gue penasaran, langsung kita call aja teman-teman ya. Oke, kita turun pelan-pelan, kelamaan ya guys ya, kita langsung ke rare aja lah guys ya. Oke, di rare ini ada 3 skin baru teman-teman. Yang pertama itu ada Sloppy Floppy. Oh, ini tuh kalau kalian anak-anak 90-an gitu harusnya tahu, ini namanya disket teman-teman ya. Oke, terus ada Tepol ya guys, ini kaset ya guys ya. Lalu ada French Fry, skin kentang goreng teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian epic teman-teman. Wow, ada berapa skin epic ya guys ya, penasaran gue guys. Oh, di epic banyak guys. Ada 8 skin. Yang pertama itu ada Pac-Fan, lalu ada Pac-Fan lagi, dan di sini ada Macau. Oh, ini burung itu ya guys ya. Terus ada Mr. Nips teman-teman. Lalu kalau kita lanjut lagi ada This Diva, lalu ada Emperor Teko teman-teman. Taco atau Teko bacanya guys ya. Terus ada Soda Guy. Soda Guy tapi pakai rok ya guys. Aneh juga ya guys ya. Terus ada Burger. Dan kalau kita ke Legendary, Legendary kayaknya banyak deh guys. Kita lihat ya ada berapa. Legendary banyak guys. Ada 10 total guys ya. Ada Mr. Workshop ini dong guys, The Architect teman-temannya. Wow. Lalu ada Blinky, ada Pinky, ada Inky, dan ada Clyde teman-teman ya. Lalu di sini ada Kupakabra. Wow, ini kelelawar harusnya teman-teman ya. Lalu ada skin Scootron, motor skuter teman-teman. Lalu ada Pugel, dan ada Ducker Punch. Wow, ini keren sih guys. Wow, ini keren ya teman-teman ya. Lalu ada Control Freak. Oke, dan mythic dan spesial guys. Ini pasti banyak sih guys. Sumpah, wow. Oke ya guys ya, masing-masing ada 4. Di mythic ada 4 skin baru, dan di spesial ada 4 skin baru teman-teman. Oke, kita lihat ada skin pastinya Pac-Man. Nah, skin mythic ada Pac-Man teman-teman. Ini gue dulu suka main sih guys ya, zaman-zaman gue masih bocil nih guys. Lalu ada skin Aquarius. Wow, ini keren sih. Lalu ada Groove Blaster, dan ada A Track Player. Dan spesialnya guys, Gearhead. Wow, ini keren sih guys. Lalu ada Chorji. Wow, ini jaing mahal ya guys ya. Lalu ada Zombie Banana. Wow, ini keren guys ya. Ah, ini apa nih? Nimbus jangan-jangan namanya guys. Oh, bener dong. Gua nebak loh guys. Ternyata bener nama skin spesial Nimbus teman-teman ya. Wow. Soalnya gua pernah nonton kartun nama awalnya tuh Nimbus teman-teman ya. Dan ini keren sih guys ya. Efek-efek listriknya cakep sih guys. Nimbus. Oke. Kita langsung lanjut ke bagian emote teman-teman. Kalau emote langsung all aja ya guys ya. Sikat kayaknya nggak banyak sih guys. Oke, cuma ada 3 ya. Pac-Man, Chorji Fluff, dan guys, ada apa namanya nih?
ada emote spesial terbaru Force Shield, teman-teman ya. Kayaknya guys, menurut gua ya, kalau kita kayak kena rintangan gitu, kayak ada nyawa tambahan guys. Misalnya kalian kena palu ya, itu cuma shieldnya doang hilang guys, tapi kalian nggak mental. Kayaknya sih seperti itu teman-teman. Ntar kita coba dapatkan teman-teman. Dan kita ke bagian animation. Banyak gak animation? Ada 4 doang guys ya. Yang pertama adalah game over. Oh, ini kemakan nama Pac-Man-nya gak sih guys? Oke, lari gitu doang. Terus ada power up. Keren ya guys ya. Oke, ini Tetris ya. Tetris lagi guys ya. Oh, sampai ketutup. Terus ada Tetris puzzle. Oh, nyusun Tetris dia guys. Cakep. Oke, gue penasaran sama footstep sih guys. Kita cek footstep ya teman-teman ya. Oke, di footstep itu ada power ferret. Oke, keluar gituan doang. Terus ada ghost. Lalu ada waka waka. Oke, untuk semuanya sudah habis teman-teman ya. Dan skinnya tuh banyak banget berarti guys ya. Sekarang kita akan coba untuk menggacha teman-teman ya. Oke, di sini gua akan coba untuk buka 5 aja teman-teman biar durasinya nggak terlalu panjang guys ya. Karena kita kedatangan 2 map baru guys ya. Oke, let's go. Semoga gua langsung dapet yang ini ya guys ya. Emote spesial sih guys, gua berharap ya guys ya. Semoga guys di sini ada ya. Oh, ada. Ayo dong, please dong. Kasih gua emote spesial, tolong. Gua pengen nyoba apa gunanya sih emote spesial. Let's go. Yes. Kita berhasil mendapatkan emote spesial shield terbaru, teman-teman. Nice, guys, ya. Cukup sekali gacha buka 5 dan langsung dapat emote spesial, teman-teman, ya. Ini bakalan keren banget sih, guys. Sumpah, guys. Oke, nggak apa-apa, guys, ya. It's okay, guys. Dan setidaknya kita udah berhasil mendapatkan emote spesial terbaru. Gokil guys ya, jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Sekarang kita gacha skin aja guys. Buka skinnya nggak usah banyak-banyak teman-teman ya. Oke, kita akan gacha 5 juga deh guys ya. Kita gacha buka 5 dan semoga dapat skin terbaru Pac-Man teman-teman ya. Doain guys. Gue ngincar Pac-Man sih. Aduh, dapat yang Emperor Taco ya guys ya. Gue pengen Pac-Man dong. Aduh, dapat kelelawar, gak apa-apa guys. Kupa kabra. Gue pengen dapat yang ini, Pac-Man. Dapat skin spesial Chorji, teman-teman. Gak apa-apa, lumayan guys ya. Skin spesial loh. Oke, ini Pugel. Gak masalah, lumayan guys ya. Dapat skin spesial satu guys. Ini sama Pac-Man lengkap sih guys, sumpah guys. Gokil sih kalau dapat. Aduh, lewat Pac-Man-nya guys ya. No. Oke, tapi nggak apa-apa guys ya, kita dapat skin spesial terbaru guys. Oke, kita buka lagi kali ya, buka 5 lagi guys ya, penasaran nih guys, 5 lagi guys. Dapat gak dapat udah, kita langsung lanjut review map ya guys ya. Dan semoga gue pengen banget dong, please dong, kasih gua dong skin Pac-Man dong, biar gue bisa pakai di map Pac-Man gitu loh. Aduh, dapat Aquarius guys ya. Gue pengen Pac-Man, tolong, stumble guys, kasih gua Pac-Man. Dikasihnya bukan yang Pac-Man guys ya. Gue pengen Pac-Man, dikasihnya malah yang kaset-kaset terus nih guys. Aduh, burger ya guys. Dapat skin burger teman-teman. Kita butuh Pac-Man nih. Please tumble guys. Pac-Man. Aduh. Sebelahnya doang guys. Oke, kita coba buka 10 langsung skip aja guys ya. Skip. Sekali lagi deh. Skip guys, semoga ini dapat skin Pac-Man mythic ya guys ya, doain guys. Please mythic Pac-Man. Enggak dapat guys, gila susah banget nih skin Pac-Man guys ya. Enggak dapat guys. Oke, bentar kita coba skip lagi guys ya. Kita coba skip lagi guys. Kita harus dapatkan dan kita harus pakai skin Pac-Man ya guys ya. Buka 3 kali nih ya, skip 3 kali guys, 10 nih guys. Oke, buka sekali lagi. Masa iya guys, buka 30 enggak dapat kan, enggak mungkin ya guys ya. Gue yakin 100% dapat ini guys. Gila kalau enggak dapat guys ya. Dapat dong. Ih, nggak dapat kah? Oh, dapat dong guys, skin Pac-Man. Wow, ini keren banget teman-temannya. Jangan lupa subscribe dulu guys. Let's go. Langsung gue pakai dan kita langsung pakai emote spesialnya juga teman-teman. Mana dia? Emote spesial langsung gue pakai aja guys ya. Kita akan mencoba emote spesial shield-nya ini gunanya apa teman-teman? Penasaran sih guys, langsung gue pakai di sini. Oke, let's go guys ya. Dan kita juga kedatangan guys 2 map terbaru. Dan ini dua-duanya itu sayangnya tidak ada yang balapan teman-teman ya. Yang pertama itu ada Acid Pool yang dimana ini adalah map eliminasi teman-teman ya. Ini Acid Pool ini eliminasi. Kayaknya sih bakal ada kayak cairan-cairan kimia gitu ya guys ya. Jadi kita nggak boleh jatuh gitu teman-teman.
Dan map keduanya itu ya ini adalah map collection ngumpulin koin gitu ya guys ya, karena memang Pac-Man itu kan kayak ngumpulin koin-koin gitu, makan-makan koin kan guys. Ini adalah Pac-Man Power ya, mirip kayak Skyrocket Royal sama Treasure Island. Ya semoga mapnya tidak membosankan teman-teman yang Pac-Man ini ya. Gue berharapnya tadi tuh map balapan guys ya, karena map race itu seru banget, bisa nyari shortcut ya guys ya. Oke, nggak usah pakai banyak bacot lagi, kita aja langsung menuju ke dua map terbaru Acid Pool dan Pac-Man Power. Let's go! Oke guys, kita udah di map pertama Acid Pool teman-teman ya. Wow, semoga gue jangan sampai terjatuh nih teman-teman ya. Oke, gue sebenarnya lucu loh skitnya. Oh, oke gini doang guys. Oh, dia nyebur guys. Oh, ini rusuh sih. Coba gue tonjok ya guys ya. Oke, terus ada tembakan airnya gitu guys ya. Waduh nih, gue ngikutin mereka deh. Gue nggak mau taunting lagi nih, pakai taunting asik nih guys. Lompat aja nggak sih tuh? Lompat gitu aja nggak sih guys? Oh. Oke, langsung lolos ya guys ya. Ini kalau dimabarin bareng kalian bakal seru banget. Asli guys ya, gokil. Mapnya seru sih guys, map eliminasi ya. Oke, bolehlah. Oke, kita lanjut lagi ke map kedua teman-teman. Dan di sini udah ada Pac-Man Power ya guys ya. Map terbaru kolaborasi Stumble X Pac-Man. Wow, ini seru sih. Bener-bener kayak pas main Pac-Man guys, ngumpulin ini kah? Oke, oke. Oh, oh, bener guys, ngumpulin koin. Kayaknya seru deh guys. Anjay, nostalgia banget bro. Oh, harus lompat guys, sambil lompat guys. Ayo kumpulin koin sebanyak-banyak ya guys. Coba-coba kalau kena. Mati kah? Respon gak? Respon dong. Oh respon. Oh tapi gak ini loh guys. Gue pakai shield ya, lihat ya. Gue pakai shield guys. Nih, gue lagi pakai shield. Oh kita coba kena ini guys. Tatar kita coba ya guys ya. Penasaran gue guys. Sabar. Wih itu ikut. Sabar guys. Kita ngumpet dulu sini guys. Oke ya, gue pengen coba guys. Gue kalau pakai shield terus gue kenain ke ini, gue aman gak ya? Coba ya guys ya. Ini guys, kita coba guys. Oh iya guys, bener-bener jadi kebal guys ya. Gokil anjir. Tuh liat nih. Gak mempan guys. Wow. Gila sih. Dia udah segitu gede aja guys. Oke. Bang Finer fokus woy. Sorry guys. Gue kenapa malah fokusnya ke yang lain ya. Sorry tadi-tadi ya. Ya gue tereliminasi gak nih guys. Oh, stack 2 guys. Oke. Tadi gue terlalu fokus sama ini ya guys ya, sorry guys. Intinya kita tahu ya guys ya, emote special shield ini bagus nih guys. Tapi gue penasaran apakah dia kebal sama tinju apa enggak ya. Emote special kayaknya nggak termasuk deh guys ya, kayaknya ya. Kalau termasuk sih OP sih guys ini guys. Oh, ini sih, ini lumayan seru sih guys. Dapat ngumpulin koin, yang mending ngumpulin ginian guys. Ini pakai volley enak dong. Ini kalau kena depan mati gak sih guys? Oh, mati guys, nggak boleh guys. Oke. Dan ini durasinya panjang sih guys ya mapnya ya. Oke, gue ada di number 1 sih, gue juara 1 sih ini guys. Nice. Aduh, dimakan sama Pac-Man gue guys. Oke, itu di ujung banyak sih. Oke guys, kita harus ambil ujung ini ya guys ya. Oke, nice, ini berapa sih poinnya? 450 guys. Oh ini, gue kebal guys. Gue bisa makan apa aja guys, ini gue kebal ya. Oke, kita cari Pac-Man-nya guys. Mana Pac-Man? Gue kena rintangan kebal gak? Oh, kena rintangan gak kebal tapi ya guys ya. Cuman gue bisa makan Pac-Man guys. Kalau kita ngambil bola yang gede, kita bisa makan si Pac-Man guys ya. Oke, kita coba set. Gue ambil lagi, terus kita cari si Pac-Man guys. Nah, itu tuh. Situ ya, gue coba makan guys. Mereka menjauh sih, harusnya gak bakal deket gue sih guys. Aduh, kenapa ada begituan dah? Kocak gimang ya. Kenapa ada begituan? Cari lagi guys. Nah, itu bola gede. Fokus gue malah nyari bola guys ya, gak apa-apa ya guys ya. Kita gak perlu menang guys, kita yang penting eksperimen aja ya guys ya. Yang ini nih, gue coba makan guys. Gue makan loh, nambah poinnya gede guys. Belum lompat gue, woi. Wih, tapi nambah poinnya gede banget guys. Oke, jadi kalau, aduh diambil guys. Kalau kalian pengen menang guys, pastikan ngambil biji-biji yang gede itu ya guys ya. Gue kalau masuk ke dia, gue mati gak sih guys? Coba ya. Oh enggak, dia cuma makan si Pac-Man doang guys ya. Kita gak bisa dimakan guys. Oke lah, ini mah tinggal bertahan aja sih guys. Oke, kita menang guys ya. Lumayan seru map Pac-Man ini guys ya. Nice, kita menang. Oke guys, jadi barusan itu dia gameplay kita bermain di dua map terbaru di updatean 063 nanti, yaitu adalah Acid Pool dan map Pac-Man Power teman-teman ya. Nah, menurut kalian guys, seruan yang mana guys? Map yang ngumpulin koin tadi atau yang eliminasi teman-teman ya? Coba kalian komen di bawah teman-teman ya.
Ya wes deh guys, thank you banget ya guys, jadi video hari ini sudah habis sampai di sini ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan Bang Fahid bikin konten-konten update terbaru Stumble Guys buat kalian ya guys ya, nanti kalau ini rame gue akan lanjut bikin 064, 065 sampai seterusnya teman-teman ya. Yang penting kalian support terus aja dengan cara nonton, like, share dan subscribe guys ya. Yowes, so gue abang kalian Fahid Gaming, gue pamit dulu, kita ketemu lagi di konten-konten menarik Stumble Guys berikutnya. Fahid Gaming signing out, bye bye, ciao, thank you guys.